bukan di Aceh, di Ambon. Ambon. Akhirnya datanglah mereka. Kita datang, kita bawa speedboat ya, sama Costa itu. Aku tinggal di, akhirnya aku pergi ke Ambon, Makassar. Nah, dua minggu aku di Makassar, kupu kebo sama suamiku dulu. Terus, kok mirip ya si Tila sama kamu yuk? Makanya aku bilang kayaknya ini anak enak, ini anaknya aku deh. Iya, mirip loh sama Yuke, Tante Yuke. Terus udah gitu tinggallah kita di Pantai Gapura. Aku duduk di luar kan, di luar hotel kan Yuke. Pikir ya Allah, ini aja atau aku akan dinikahin gitu kan. Kita gitu kan. Akhirnya enggak tahu surprise dia datang ayo ke sini gitu. Terus aku lihat Iko ada cincin. Dia bilang, "Would you marry me?" Cincinnya tuh ditaruh di bantal. "Would you marry me?" gitu katanya. Akhirnya udah kita akhirnya aku lah yes of course. Aku panggil semua keluarga aku dari Ambon datang ke sana, aku nikah di Maros. Nikah mahar aku cuma 500.000, cincin 3 sama seperangkat alat sholat itu doang. Halo tante. Kok lagi di mana? Di LA, tapi ini mau ke Santa Ana. Ngapain? Ya jualan lontong, lu kira gua ngapain? Jualan ketupat. Yuka, kenapa enggak laris makan? Enggak makan. Semenjak kapan sih Yuka enggak pernah pamer di kalau dia enggak makan, makan melulu dia. Tapi kayaknya gua enggak makan deh, karena makannya itu mulu, popas lagi. Iya. Hari ini tadi gua makanan Indo hari ini gue. Makan apa? Tahu ke restoran Indo di Santa Ana sama teman gue. Orang sana juga. Orang Indo di sini lah. Aku mau nanya yuk ke kan lu ke itu ke lu di LA. Setahu aku Pasadena tuh jauh ya dari LA ya. Iya kan? Ya. Udah kayak bukan kayak San Francisco bukan dekat rumah kita kan, jauh lagi kan. 1 jam kayak ke San Jose aja. Iya, karena aku udah pernah. Terus daerahnya bagus nggak sih? Kayaknya jauh dari ini ya, jauh dari pantai ya. Pasadena mah jauh tuh di kota dia mah. Iya, makanya aku bilang itu kayak taruhlah San Ramon ya. San Ramon kayak Hayward gitu, daerahnya kecil. Kayak Medan Kitchen aja. Nggak buka, bukanya Kamis. Wah, mandai ke Kabupaten Maros. Iya, aku dulu nikahnya di situ. Aku dulu nikahnya di situ. Hai. Hai Mbak Yuka. Dipanggil Mbak Yuka. Ntar besok-besok Yanto. Namanya Yanto, Yanti. Sekarang Mbak Yuka, ntar besok-besok. Kok Yanto akan aja? Yuka, gue dari San Francisco. Tadi gue baru habis nganterin si suamiku. Hai Yanto, Bukimbe. Bukima. Translady Night, Mbak Yuyu. Mbak Yuyu. Kalau Mbak Yuyun emang gue ngomong, kalau misalnya gue lagi jadi pembantu-pembantu gitu, gue jadi Mbak Yuyun gitu kan. Kayaknya cocok deh. Lu jadi babu gue deh, bentar. Gue aja males bersihin rumah gue sendiri, apalagi bersihin rumah orang, anjir. Ah, oh, gak berantakan. Rumah lu cuma sampah doang. Iya, cuman gua aja itu aja males. Gua tuh paling males tuh beres-beres sama rapi-rapi. Kalau lihat koper gua, udahlah, enggak ada yang gua lipetin satu-satu pun. Iya, gua datang ke rumahnya si Yuki, gua lihat ada koper di situ. Gua banyak kali. Hah? Banyak barangku. Iya, maksudnya ya. Lu enggak bisa rapi-rapi gitu, Yuke. Bukan tipe aku. Ya udah nanti lu dari LA terus lu pulang, gue rapiin rumah lu, mau nggak? Gak usah lah. Gue biasa bayar orang, tahu? Lu nggak usah 30. Bayar gue juga for free. I know, I don't want to do it. Tapi kalau
manggil Mbak Yuyun jadi ingat the best seller siapa? Apa? Biasanya gue bayar orang $30 lipet-lipetin baju gue. Hi girl, ih ada Kak Jenna. Gue bayar orang biasanya kepo $30 sejam. Mahal kali. Tapi kan orang yang gue nggak kenal, jadi dia nggak bisa ngomong balik kan. Kalau kau ntar diungkit-ungkit. Hai. Halo. Mending gue bayar orang $30 nggak bisa ngomong balik ke gue ya kan. Lu gue kerja di rumah lu gue nggak bakalan ngungkit dan gue nggak bakalan posting anything. Gak mau. Lu pikir gue pansos? Enggak. Kakek poni tulus banget ya. Iyalah, aku mah tulus. Ntar besok suruh bikinin aku bakso aci segala macam karena males. Ya kan? Gak, orang Indonesia itu gak ada kalau misalnya itu pasti ada maumanya. Datang-datang ke rumah, saya ada makanan apa? Lah gue kagak ada makanan apa-apa, enjong di depan gue. Enggak, kalian kalau ke rumah UK jangan mengharapkan dia masak, guys. Enggak, gue sebenarnya gue mau masak, gue suka, cuman kemarin lagi jet lag. Sekarang udah gak jet lag. Berarti lu buat bakso buat gue. Gue nggak bisa bikin bakso, jelek. Kalau gue bikin bakso nggak kenyal. Batagor, gue bikin siomay batagor gue bisa. Aku nggak suka siomay. Aku kan orang Ambon. Lu buat sagu aja lah, sagu apa kek? Sagu. Apa? Mie ayam ya? Oke, mie ayam. Benar tuh, mie ayam tuh. Mie ayam boleh lah. Ada ceker. Lu cekernya. Mie ayam, lu jangan beli di Costco karena nanti lu beda lah kan 3 ayam hari baru lu masak. Kan ayamnya ayam dari dada gitu, file thai gitu, gua harus masak pakai kecap pakai itu. Ya beda lah. Sagu enjong. Enggak, gua minta si Yuka masak sagu, bisa enggak dia? Gado-gado. Aku suka gado-gado. Sagu sama gado-gado kan beda, Enjong? Beda. Kalau gado-gado itu sayuran. Sagu itu sagu. Wah, sagu itu kalau dilemparin bisa benjol kau, sayang. Apa? Sagu itu aci. Kalau misalnya sagu kalau di Bandung itu terigu tepung tapioka aci. Iya. Mirip. Ada kacang-kacangnya juga. Jamon apa sagu? Ih, sagunya keras. Aku tuh ya. Yuke, aku punya sagu. Orang Ambon itu kalau nggak ada sagu bukan orang Ambon, tau nggak sih? Lo tuh kamu makan sama apa? Yo, coy, sambil naik. Lu mah bukan naik. Jajanan orang Ambon, lihat di YouTube dia. Iya, kan aku nggak ngerti Jenna apa dia ngomongin. Ih, gue takut dia jatuh, dia pakai kos kaki, ntar licin. Terus? Dimakannya pakai apa? Yuka. Dimakannya pakai apa? Pakai teh. Manis. Teh manis sama kopi. Ada sagu manis, nggak ada sagu manis juga. Jadi tawar rasanya. Tawar lah. Oh. Kau nggak pernah makan sagu? Nggak pernah. Ntar kau bawain. Kalau misalnya di Indonesia ada namanya sagon, tapi ada kelapanya manis itu. Itu beda. Itu campur dengan apa sih gula merah ya kan? Iya gitu lah. Kalau itu Tamila. Tasya. Iya jangan. Aku paling enggak bisa bikin bakso entar enggak kenyal. Jadi sayang bahannya, udah mah dagingnya mahal. Ah, terus jangan entar beli yang udah jadi aja. Oh iya. Tapi kok bisa? Emang kapan sih itu mau datang? Siapa? Kan aku sama si Kepo rumahnya deket. Oh, cucu. Cuma 3 doain ya nanti insya Allah aku udah datang ya. Cus. Hai guys, okay. Hai ladies. Halo, siapa namanya? Mila. Ya, kalau aku ya, masak sagu itu direndam dulu 1 jam. Nah, terus kita pakai santan sama pandan sama gula merah. Ada nggak Kamila sagu di Padang? Ada. Tapi di Jawa nggak ada. Kan di Padang tuh ada. Iya, karena orang Jawa nggak bisa makan sagu. Takut nanti giginya patah. Kan di Padang itu ada lagunya lompong sagu. Lompong sagu tuh
kayak gimana, kayak dodol, dibikin kayak dodol tapi ada gula merah sama kelapa dalamnya, enak. Beda lah. Ah, itu iya, itu namanya apa kalau Jambon tapi, ya? Lompong sagu namanya. Oh, lompong sagu. Onde lamanyo lompong. Lah, gimana sih? Lompong sagu bagulo lawang gitu. Ih, cucok, langsung dateng lu, dapat nyanyi lu gila. Jena, apa kabar Jena? Lama sekali tak bersua. Iya. Baik sayang. Oh, bisa kebuka ini. Hmm? Ini kebuka Jena Chu, katanya kemarin gak bisa buka. Ini bisa kalau naik, tapi live sendiri gak bisa, gak ngerti. Hmm? Kalau dinaikin orang bisa. Hmm. Oh, dinaikin orang kebuka ya. Eh, si Jena kan topita kak, bukan bodita. dia apa aja bisa, say. Dia apa aja masuk, kan dia tong sampah. Kayak gua aja, Naem. Atas bisa, bawah bisa, samping bisa, depan Kadina. Bisa. Gitu. Hai, Kadina. Hai, Dina. Cepat sembuh dibilang, ya papanya ya. Kok dibilang aku? Sambung, bohong-bohong deh. Anak empat, iya. Emang terserah kau, say. Bukan tanam rahim, kan? Iya. Ini manusia. Bukan. Aku. Gue lagi di rumah tua gue. Gue lagi di rumah tua, diceroyok ini jatuh kemarin. Kan, masih? Udah gak bisa berdiri, lumpuh dia. Gara-gara jatuh itu dia langsung lumpuh sekarang. Langsung berdiri lagi. Ya. Jadi kemana-mana tuh ada tiga orang yang, karena dia gede ya, terus ada tiga orang. Jadi kalau ke kamar mandi itu susah, kasihan. Nah sekarang, kan anaknya empat laki-laki semua nih. Sama laki gue termasuk kan. Jadi berembuk gimana ceritanya. Jadi kayaknya ada nurse yang tinggal di sini gitu. Siang malam gitu. Kasihan ya. Iya, kasihan. Aku di sini aja semua. Ini lagi di sini semua, ipar gue. Itu yang mama mertuaku itu dia kanker bone cancer ya itu ya kanker tulang itu dia nggak bisa berdiri udah kayak skeleton tau badannya aku gantiin diaper semuanya gue juga kalau pagi-pagi udah gue deh tugas gue lapin gue bersihin udah kayak orang tua gue sendiri ya gue lapin gue bersihin udah kayak anak perempuannya gue dia kan nggak punya anak perempuan nggak apa-apa lah. Pahala. Ya, amin ya semoga. Tapi cuaca bagus sekali loh di sini loh. Karena juga ya. Ih, kok kayak lihat mantan aku sih. Mantan aku kan dari sana, Michigan. Di mana? Enggak tahu, tapi udahlah. Kemarin itu dia ada email aku. Hai, apa kabar gitu. Orang ini kan Keong Sai. Hah? Iya. Kan Keong. Dia tinggalnya di itu, di danau-danau gitu mamanya. Oh, di Great Lake itu, yang arah ke Chicago itu. A17 ada. Bagus banget. Iya, Allah. Iya, Dina, dada saya miss you too. Semoga cepat sembuh ya papanya ya. Oh. Ih, Kak Yuka itu. Yuka. Lihat deh bibirnya Kak Jena. Gue juga mau ntar. Sigi. Cil udah disuntik. Udah dapat. Ini karena sambil membeli gitu dikit kan. Yuka cantik bibirnya suntik. Iya los. Aku takutnya kalau misalnya disuntik-suntik gitu filler ntar berapa bulan hilang kan? Itu hilang iya. Enggak selamanya. Yuka, suntik aja Yuka. Mendingan lu nggak usah pakai deh Yuka. Kalau kau pakai suntik aku cium kau. Mau kau? Cium bibirmu kau ketemu. Gue juga mau. Gue juga mau tapi takut jelek di muka gue di muka mereka tuh pas ya. Kalau di muka gue takutnya ntar kebebek guanya takut gua. Iya. Kalau Jena tuh langsung seksi gitu. Coba ya, aja filternya yang bibir jeding gitu, Wak. Nih ada nih filternya nih. Yang jadi jangan yang itu lah, itu mah over. Iya. Oh, itu jelek. Over ya, yang kayak gini over. Gua maunya simetris doang. Itu agak random dikit gitu. Itu aja. Kayak begini over ya. Itu mah. Enggak pernah tuh ini. Si Dina ini gua suruh nyanyi mulu ini apa Dina? Gue gak bisa nyanyi. Gue dada ayah nyanyi dah. Gue dada tuh, siapa sih dada ayah? Gue dada ayah. Tuh ada Raja tuh siapa namanya Yuka? Raja. Bang Raja. Gue gak bisa nyanyi tapi gue bisa acting. Was. Coba actingnya. Aku mau lihat. Ini bisa acting semua. Jena bisa acting. Yuka bisa acting. Bisa. Kau bisa acting apa? Bayaran. Acting. Aduh.
Kalau nggak nyanyi gue ngambek. Nyanyi apaan? Nyanyi apaan? Okay. Butet, nyanyi Butet ya. Lagunya dia tuh. Nyanyilah Mina. Ya. Disuruh lu nyanyi dari ayam. Ah gimana sih nyanyi apa? Butet. Gue gak suka. Gue masih Butet, gue sama si Ucok. Tulus cintaku padamu. Siang malam ku terbayang. Itu pintar kan? La 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 la. Itu lagu orang yang lagi. Itu lagu orang untuk jatuh cinta. Si Nina kan gak jatuh cinta dia. Kucing terus mandi di papan. Papan lebar si kayu jati. Bukan kurus karena makan. Kurus pikir si jantung hati. Kurus karena makan. Makan gemuk gak kurus ya? Kurus karena makan. Karena tidak makan. Kali ya, karena makan. Kurus karena nggak punya duit beli makanan. Karena tidak makan maksudnya. Gue bisa nyanyi lagu apa ya? Hai, 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 oh my god. Kok bule sekali sih anaknya nih, Igo mau deh ya penyarain tapi anaknya bule gitu ya. Boleh. 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 Mata gini tuh, mata gini. Nanti jangan kalah sampai, enggak lah, aku udah gemuk aku. Kenapa? Gemuk kan? Benar kan? Ya kan? Gemuk. Aku dibilang Kak Gisde, jangan makan nasi. Aku gak bisa, aku terus makan nasi sedikit, paling-paling sedikit tiap hari harus. Gak bisa, aku ya. Stop. Oh ya? Kalau setelah langsung gemuk ya? Hai Kak. Gila deh. Lain, I cannot see anything. Iya. Berapa lama tinggal di Michigan? Hah? Berapa lama? Tinggal di Michigan. So, hari Sabtu gue balik. Hai Suri. Hai Scooter. Ada anjing kecil. Hai Suri, where you going? Suri? Mana dia? Ah, dia hilang. Suri, kayak mati Suri. Sudah lari dia. Itu keponakan laki gua. Suri. Askuter. Lucu kan? Hai. Oh, hai. Oh, everybody coming up here. Yeah, Suri. Yeah, we gonna be on the call, Chris. Sorry. You on the call already too. Aku punya anjing, loh. Ini namanya Scooter. Mirip Mila malu Mila. Mirip Mister Scooter. Kalau kacamatanya dilepas mirip. Masa sih? Oh, sebentar ya. Tidak lihat guguk guguk. Tuh, look. Tuh, guguk. Hai guguk. Tidak guguk. Tidak guguk. Hai. Hai Suri. Kuk. Mak, ini ngeliatin kalian. Kuk ya kuk. Oh my goodness. Get out the clothes, happy. Fiery grinding. Bisa dibaca lah itu. Aneh-aneh deh. Kalau aku pakai begini, disuruh dibilang nggak ini, nggak seksi. Kalau aku pakai ini, iya. Yeah. What do you want, Riz? What do you want? Halo Alan Dewa. Hari ini dia udah sopan pakaiannya, udah pakai yoga boxer. Iya. T-shirt. Ini TJ ini ya, demen banget dibikin orang di band. Iya loh, aku tuh mau balik. Besok aku berpijak. Thank you Amel. Biasanya dadanya kebuka. Oh, tuh kelihatan kebelahannya. Belahan pintu surga. Belahan pintu surga. Jenna belahnya lain lagi. Kalau Jenna tuh belahan apa Jenna? Kalau kau bilang ke neraka. Kebalikan. Kalau gue kan ada ayam lain. Ini bilang ke neraka. Aduh.